Nah, selamat siang Tribuners. Hari ini kita berada di res area kilometer 57. Bagaimana tadi kita lihat bahwa kondisi tol Jakarta Cikampek begitu sangat padat, bahkan kendati pihak kepolisian melakukan kontraflow. Terlihat kendaraan-kendaraan di tol Jakarta Cikampek masih padat merayap. Nah, begitupun di dalam res area 57 dapat kita lihat bagaimana saat ini kendaraan-kendaraan dari Jakarta ini nampaknya sudah mulai memasuki res area untuk beristirahat karena padat merayapnya kondisi tol Jakarta Cikampek. Dan sejumlah outlet makanan pun terlihat sangat penuh. Jadi rest area kilometer 57 ini menjadi salah satu tempat yang favorit untuk pemudik beristirahat biasanya, yang merupakan dari arah Jakarta ya. Jadi para pemudik dari arah Jakarta ini biasanya memilih rest area 57 menjadi salah satu tempat istirahat mereka. Dan biasanya memang digunakan menjadi salah satu pusat atau pos pengamanan terpadu dari pihak kepolisian di res area 57 ini. Demikian Tribuners, laporan mengenai kondisi res area 57 tol Jakarta Cikampek Kabupaten Karawang.